hubungannya udah ya dari keluarganya Sarah udah kenal sama Sarah, udah saling support, keluarga tuh juga udah kenal Sarah, kemarin sempat kembali udah sempat. Begitu aja, jadi ada berusaha, terus nanti dia mau ambil double degree, aku mau ambil S2, jadi ada tantangannya terus sih. Iya, udah ada kepikiran buat tunangan atau yang hal lebih serius lagi belum sih? Masih muda, kalau nikah itu kan umur itu, jadi harus dipikirkan matang-matang. Gak ada keinginan nikah muda kayak Kak Loli gitu? Ya kan aku masih mudanya masih panjang nih. Kayak Bang Ata tuh umur berapa? Baru tapi kan pernikahan enggak harus umur aja, kalau udah ketemu jodohnya kan bisa. Iya sih, cuma ya kita lebih memikirkan kita dari kita juga kesiapan gitu. Dia dibilang pacaran langgeng ini kan berapa tahun kali ya? 4 tahun. 3 tahun. 4 tahun. Kunci langgeng dalam pacaran apa sih ini kan? Kuncinya saling support. Keluarga dekat, saling mengerti satu sama lain. Kemarin Nini ketemu sama Sarah dicium bolak-balik gitu, gimana tuh sih, sayang banget kayaknya Nini. Ya memang kalau ada acara selalu ketemu, dan acara pun selalu ribut, jadi ya begitu. Tapi bikin iri nanti kan katanya Sarah jadi mantu idaman juga, gimana nih? Ya karena kan memang udah gak, kayaknya gak acara itu aja dari yang pernikahan Kak Loli, dari kemarin acara-acara Amina. JLCC dari Sarah yang bisa diterima, yang bikin bisa diterima keluarga. JL Sarah tuh baik. Dari maksudnya anaknya cocok. Walaupun sekarang udah kenal Jaksa, tetap aja tetap Sarah yang kenal. Alhamdulillah. Kalau dari Sarah sendiri lihat JL seperti apa, mungkin bisa langsung cocok. Itu seperti apa sosok JL bagi Sarah? Menurut Sarah yang terlihat JL terlihat serius apa? Yang Sarah yakin JL serius? Ya dia juga mikirin misalkan tentunya buat sekolah ini kan, itu kan salah satu bentuk yang JL kasih ke Sarah. Bisa dia juga serius besar kan? Bukan dari kata-kata doang tapi tindakan. Sarah, pacarannya LDR-an bisa dibilang ya? Iya, kita kayak kemarin misalkan Sarah ada libur semester ya. Ya saling bantu orang tua sih, orang tuanya Sarah di Bali banyak kerja, dia bantuin itu juga, orang tua banyak kerja bantuin. Kalau kayak gini sebenarnya udah jaga kepercayaan. Dia nggak kayak kemarin Sarah dikasih pelatih. Ya itu oleh-oleh aja dia. Dia keluar kan? Kemarin dia ke Australia aku nitipin. Rasanya pas pacaran LDR-an gimana sih, mungkin lebih jarang berantem kah, lebih sering kalah? Bisa berantem guys. Tantangannya apa? Malah kayaknya yang membuat berantem itu salah satu faktor dari LDR itu juga. Jadi kayak gak ketemu terus ketemu lagi, jadinya kayak terus ketemu crash lagi. Iya ada kalau ya, kalau ketemu tiap hari jadinya malah bosen. Kalian berdua kan ini deket banget sama keluarga. Nah keluarga sendiri gimana sih ke kalian, maksudnya kayak mama pada tuh nanya-nanya soal kayak kedepannya kayak seriusin atau kalau gimana dari ini, mamanya Sarah sih selalu nanyain kamu gimana usahanya, itu sekolahnya gimana. Jadi mamanya Sarah juga mikirin aku juga sih, kalau bisa kita bisnis bareng juga di Bali itu selalu ngajar, jadi supportnya juga bagus. Tapi kalau mama orang tua tuh maksudnya suka ini gak sih, nyolek-nyolek soal hubungan kalian gitu, maksudnya ke depannya gitu apa? Ya pokoknya ya udah saling support. Tapi punya target nggak sih, misalnya mau selesai S2 dulu kak atau apa gitu, Jriel?
target gitu nggak sih? Misalnya kayak kalian nyelesain kuliah dulu atau seperti apa sih? Atau nanti next ya? Pengen S2 ya? Ambil ilmu politik. Next ya nanti ketika menikah mau di Jakarta apa di Bali? Nggak tahu. Dia kan kuliahnya di Phoenix Internasional kan. Dan rata-rata di situ memang anak muda. Sekarang dia udah tahu juga pergaulan. Tapi masih sederhana ya dia. Keren-kerennya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.